Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, Pesona Indah Nusantara. Sebuah channel yang menayangkan tentang pesona, keindahan, dan sejarah mengenai alam, bangunan, dan ikon-ikon yang menjadi kebanggaan suatu kota. Sehingga selain bernilai wisata, juga mengandung sisi edukasi. Oke, teman-teman, semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang baru pertama kali menonton video kami, tolong jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan informasi jika kami mengupload video baru. Tonton video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang utuh dan tidak sepotong-sepotong. Oke, teman-teman, di video kali ini kami akan membagikan kepada teman-teman video tentang ikon baru yang menjadi kebanggaan warga Jakarta, yakni Perpustakaan Jakarta Cikini yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Perpustakaan Jakarta di dalam kawasan Taman Ismail Marzuki atau TIM Cikini Jakarta Pusat telah resmi dibuka untuk umum mulai tanggal 8 Juli 2022, dibuka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kuota pengunjung dibatasi sebanyak 300 orang per hari. Perpustakaan Jakarta Cikini ini sudah dirancang sejak tahun 2019 oleh arsitek Andra Matin. Tersedia koleksi buku dan berbagai genre, fasilitas bilik diskusi, dan ruang siaran yang bisa diakses oleh anggota perpustakaan. Perpustakaan Jakarta yang memiliki desain interior modern, bertaraf internasional, dan benar-benar membuat nyaman para pengunjung sehingga betah berlama-lama membaca buku di sini. Perpustakaan Jakarta yang memiliki desain interior modern, bertaraf internasional, dan benar-benar membuat nyaman para pengunjung sehingga betah berlama-lama membaca buku di sini. Karena kuota kunjungan ke perpustakaan dibatasi untuk setiap sesinya, maka masyarakat yang ingin berkunjung harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Sebelum berkunjung, masyarakat sebelumnya akan diminta untuk mendaftarkan keanggotaan baru
melalui Jaklitera atau di perpustakaan.jakarta.go.id dengan mengisi data pribadi disertai dengan nomor kependudukan. Di dalam area Taman Ismail Marzuki atau TIM, ada beberapa spot bangunan antara lain planetarium dan pusat latihan seni, galeri aneks, geraha bakti budaya, teater halaman, gedung perpustakaan, galeri dan wisma seni atau gedung panjang, Masjid Amir Hamzah, gedung parkir taman. Namun sesungguhnya, proses revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau TIM di Jakarta masih terus berjalan. Jadi, masyarakat yang menantikan wajah baru TIM masih perlu menahan diri. Beberapa fasilitas gedung memang sudah ada yang tuntas dikerjakan, seperti halnya Perpustakaan Jakarta, Galeri Aneks, dan Masjid Amir Hamzah. Namun ada pula yang masih dalam proses konstruksi. Sebagaimana dikutip dari laman resmi PT Jakarta Propertindo, revitalisasi dilakukan untuk menjadikan TIM sebagai pusat wisata edukasi kesenian dan kebudayaan terbaik.
Ruang perpustakaan menempati 4 lantai yang cukup luas, mulai dari lantai 3 hingga lantai 6. Namun, hanya 3 lantai yang benar-benar difungsikan untuk fasilitas perpustakaan, karena yang di lantai 6 tidak dibuka untuk umum, melainkan hanya sebagai penyimpanan sementara. Perpustakaannya? Ini Pak, lantai 6 aja. Dari lantai 3 dari penyimpanan. Yang atas kayaknya buat penyimpanan itu buat panduan aja, Pak. Ya. Penyimpanan buku aja. Oh, tapi enggak untuk publik itu ya. Enggak. Kita nanti kalau stok di atas baru kita turunin. Oh. Jadi penyimpanan dulu di. Memang kasih macam gudang itu ya? Iya, jadi dia nanti kalau diolah baru turunin, Pak. Oh. Jadi sistemnya di drop dulu dia. Pak, ini hanya untuk pecah sini, Pak, boleh bawa pulang? Hmm? Boleh bawa pulang, Pak, di sini? Apa? Boleh bawa pulang. Apanya? Buku punya bawa pulang itu boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Nggak cuma baca sini ya? Boleh dibawa pulang. Oh, berapa hari, Pak? 2 minggu maksimal. 2 minggu maksimal sekali punya berapa buku? 2 buku. 2? Nggak, saya sih ngantar anak. Ngantar anak katanya, Pak. Lagi baca di sana nggak boleh bawa keluar yang sini. Kalau yang baca, ya berapa buku boleh di lantai 4 dan 5 boleh di lantai 6 boleh. Oh. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bila berkenan, tolong video ini di-share di sosial media teman-teman agar bermanfaat juga bagi orang lain. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.